Selamat malam Mitra Buddha Subhasita, apa kabar Anda di hari ini edisi Sabtu 23 Oktober 2021. Namo Buddhaya. Baik, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dr. Heru Suarman Lim, bagaimana kabar ini dengan biru-biru, latar biru Tetap, juga? luar biasa. Dokter po sendiri bagaimana nih? Iya, luar biasa, harus luar biasa ini sepertinya ya. Sepertinya jadwalnya sudah mulai padat ini ya, Dokter Po ya. <laughs> Kita tunggu kehadiran yang narasumber kita kopi darat di Jakarta. Nah, ini dia. Gitu ya. Ini. Iya, so. baik mitra budaya Sumasita, luar biasa malam ini kita sudah berhasil mengundang lagi nih narasumber kita yang luar biasa. Ini kalau saya Dokter Heru kita menyebutnya suta berjalan. Wah, mungkin beliau merasa aduh jangan dong katanya ya. Tapi kenapa begitu? Karena kalau kami mau mencari referensi tentang bagaimana sih ajaran Buddha tentang sebuah fenomena begitu ya, sebuah kejadian, maka beliau biasanya bisa memberikan referensinya sesuai agama Buddha ya. Jadi ada ada referensi sutanya dan seterusnya. Nah, maka untuk malam ini kita akan ajak beliau ini nanti untuk berbincang topik bebas. Jadi artinya apa, Dokter Heru? Malam ya ini... anda boleh bertanya apa saja ya berurusan <laughs> dengan agama Buddha. Tapi ya, jangan bertanya yang di luar agama Buddha nanti lebih bingung. <laughs> iya, iya, iya. Naik turun saham, jangan ditanya kepada narasumber kita malam ini ya. Baik, langsung kita sapa saja Dokter Heru ya penonton ya. narasumber kita malam ini Romo Franky Suprianto. Ya, nama budaya Selamat Romo. Malam. nama budaya Romo. Ya, nama budaya Pak Po, Pak Heru. Salam sehat, salam damai, nama budaya. juga. Iya, happy apa gimana salamnya Romo? Happy moment, happy in damai. Ah. <laughs> <laughs> Romo bagaimana sekarang posisi di mana Romo? Iya, masih di Jepara. Ya, Romo Jadi itu masih Ya, di Jepara ya. Masih melakukan ya. apa nih? Pertapaan atau bagaimana? <laughs> masih. <laughs> Ya, masih melakukan pekerjaan. Iya, nah, Romo terkait pekerjaan nih, ya. Sebelum kita ke topik bebas nih, ya, Romo, saya lihat beberapa kali dan juga ada yang pernah tanya saya, ya, soal itu loh, Romo. Yang Romo kerjakan itu ada pengiriman, itu perabot-perabot, iya. itu ceritanya bagaimana, itu Romo. Iya, jadi, Apa, apakah itu... Romo ada usaha itu atau bagaimana, Romo? Sekarang, iya, kita join dengan teman-teman jadi hmm. ya untuk sampingan pak oke jadi ada uh, furnitur bisa dikirim ke seluruh pelosok ya Romo ya seluruh dunia dan akhirat <laughs> <Bisa. laughs> <laughs> woi akhirat ya, akhirat, ya, akhirat bukan yang dibakar ya Romo ya ini masih ya, <laughs> masih utuh ya. <laughs> jadi seluruh Indonesia bisa keluar ya. negeri pun bisa pak sudah jadi, pernah ke negara mana mau mengirimkan furniturnya? Belum. Untuk ke luar negeri masih hmm. uh, masih ya nego-nego tapi belum jadi-jadi ya. pak. Oh <laughs> begitu. Mudah-mudahan ya. ya. Baik, ya. jadi kami sampaikan kepada Mitra Buddha Subhasita, bagi anda yang mungkin mau pesan. Tapi ini asli kayu jati ya Romo kalau nggak salah ya Romo atau apa itu? Ya, asli. Jadi kami menyediakan ada kayu jati ada Uh, meranti ada juga trembesi Pak dan oh. saat ini kayu trembesi ini yang baru disengi banyak orang Oke okay. jadi buat Mitra Buddha Subhasita nanti boleh <laughs> mampir ya boleh mampir karena ada yang boleh. tanya saya Romo ada yang tanya jadi um... malam ini Romo narasumber kami jadi narasumber ya, kita ya, ya. ya jadi bisa menyampaikan bahwa Mitra Buddha Subhasita kalau perlu perabot misalnya ya perabotan yang asli itu kerajinan tangan, ya Romo. Ya, iya, iya, jadi memang itu dibuat di tempat, ya, dipahat, mm -hmm. diukir, dan tergantung uh, permintaan Pak. Jadi, Customize, kita, iya, uh, custom, jadi tergantung dari customer. Iya, betul. Jadi, sekali lagi, bagi Anda yang mau pesan, nanti intip ya ke Instagramnya <laughs> Romo Frankie Suryanto. Dengan nama sama ya Romo ya Franky Suprianto ya. Iya sama Pak. Instagramnya ya, nanti bisa intip kira-kira mau pesan apa. Kalau memang anda mau barang-barang antik dan bertahan lama, salah satunya mungkin kayu jati yang dipersembahkan oleh Romo Franky Suprianto iya. dari langsung dari Jepara, tanah kelahiran Ibu Kartini, yaitu Jepara, gitu ya. Oke okay, iya. baik, Dokter Heru silakan diingatkan sekali iya. lagi, buat Baik, sahabat Buddha Subasita, Dr. Po, Romo Franky, ya dan seluruh sahabat Buddha yang berada di manapun Anda berada, pastinya bukan di akhirat ya Romo ya. <laughs> Oke, okay, baik. Ini karena karena tema, tema kita adalah open topic yaitu topik bebas ya. Jadi silakan Anda bisa mulai bertanya dari sekarang ya. Jadi bagi Anda, bagi sahabat Buddha Subasita di Anda berada, baik yang berada di Zoom maupun di YouTube, Anda bisa bertanya mulai dari sekarang tentang Seputar agama Buddha, ya, pada Romo iya. Franky Suryanto yang berada di YouTube, silakan ketikkan saja pertanyaan Anda di kolom chat. Nanti, saya akan membacakannya untuk Anda kepada Romo Franky ya, bagi sahabat Buddha. <coughs> <tuh> Maaf, sahabat Buddha subasita yang berada di uh, di Zoom, silakan Anda bisa raise hand, bisa bertanya langsung dengan Romo Franky, atau bisa ketikkan juga di kolom chat. demikian iya. Romo Frankie. Baik, jadi siapkan pertanyaan ya, mitra Buddha Subhasita ya sudah disampaikan, jadi bisa langsung nih, saya hanya memancing pertanyaan awal nih ya. Selebihnya nanti <tuh> Anda ingin bertanya, di sini ada dari Medan, saya lihat ya, ada dari Pematang Siantar, dari Tanggerang, wow. dari, wah macam-macam nih. Ada juga dari Amerika nih, Romo. Dari Amerika, oh iya, Pak. Ya, dari luar Jepang biasa dan beberapa negara luar biasa. Romo, saya awali saja Romo sambil menunggu Mitra Subasita mengajukan pertanyaan. Terkait dengan ini Romo, masa pandemi ini banyak orang yang kesulitan, ya. yang banyak yang memiliki banyak waktu dan memiliki kesulitan finansial. Sehingga ada ya. yang tiba-tiba belajar main saham. Ya, main Baik. saham, beli saham, jual beli saham misalnya kan begitu ya kemudian forex ya foreign exchange ya, ya. jual beli uang asing dan seterusnya menurut konteks agama Buddha jual beli saham itu apakah tidak melanggar sila atau sesuai sila atau bagaimana ya Romo biar umat ini jadi lebih tenang kalau bermain itu ya oke ya, Bilang, okay. ya. Uh, memang penafsiran dalam hal ini beberapa macam ya ya terima kasih Pak Po, ini juga luar biasa hmm. uh, Ya, saya akan jawab sesuai dengan koridor saya sebagai umat awam. Ya. <laughs> jadi, uh, di dalam segala wadah suta di situ, hmm. memang dikatakan bahwa uh, permainan judi, ya, jadi hmm. tidak ada dikatakan uh, trading atau hmm. yang seperti saat-saat uh, ini. Ya. Jadi, permainan judi, jadi permainan judi itu face to face. Jadi, pada saat itu, memang uh, menyebabkan banyak orang menderita. Hmm. Ya, jadi kalau kalah menderita, kalau menang ya pasti di uh, mungkin dicelah atau dicaci dan lain sebagainya. Karena face to face pak, jadi tidak seperti yang saat ini terjadi. Nah yang terpenting di sini yang harus dipahami adalah ketika kalah kita sadar atau tidak gitu. Kalau memang kita salah menyadari ya tidak membuat uh, penderitaan berlebihan tidak membuat ya mungkin penyiksaan diri dan lain sebagainya ya itu sebenarnya juga tidak tidak menyalahi aturan kecuali ketika kita kalah lalu mencuri mengambil barang yang bukan miliknya nah itu ya pelanggaran sila hmm. jadi dalam hal ini bukan pelanggaran sila tetapi eh, pelanggaran damai oh. karena kita pasti mengacu kepada emosional hmm. ya lalu kita juga uh, ya kalau kita kalah misalnya hmm. mungkin marah dan lain sebagainya nah ini yeah. jadi intinya uh, ketika kita memang menyadari kalah lalu kita melepas begitu ya hmm. tidak ada masalah ya jadi tidak ada masalah kecuali kalau sampai ada kejadian-kejadian setelah kita kalah Hmm. Ya, mungkin menyebabkan pembunuhan, menyebabkan pencurian, e, mabuk-mabukan. Nah ini yang harus diantisipasi. Hmm. Wah saya kalah misalnya kan banyak orang ya Pak ya. Yeah. Jadi begitu kalah langsung mabuk misalnya. Nah hmm. ini yang akhirnya yang tadinya tidak pelanggaran sila menyebabkan hmm. pelanggaran sila. Iya. Hmm. Yeah. Nah, tapi kalau dia menyadari betul bahwa ya sudah saya kalah. Nah, hmm. Jadi tidak tidak timbul dendam tidak timbul kebencian tidak timbul hal-hal hmm. yang lain nah sebenarnya tidak tidak ada ke arah pelanggaran hmm. sila karena ya, di dalam wadah suta ini jelas uh, itu bukan bukan sesuatu yang uh, berat gitu ya tetapi sebagai sifat yang sifatnya itu menghambur-hamburkan Hmm, iya, Jadi ya, hanya, ya. hanya seperti itu, Pak. Jadi ya. bukan, bukan sampai uh, pelanggaran berat itu tidak. Hmm. Tadi Romo sempat mengatakan main saham itu melanggar dama ya Romo ya. Nah ya, itu, ya. itu bagaimana penjelasannya ya Romo? Ya, jadi pelanggaran dama di sini, ya kita tentu uh, di dalam permainan ini kan mm -hmm. uh, kita mau mengalahkan. Mm -hmm. Jadi uh, jadi pola pikir kita itu pokoknya saya harus menang, situ mm -hmm. yang kalah. Nah ini 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 sudah sudah termasuk uh, pelanggaran damai. Mm -hmm. Karena kita sudah yeah. ingin uh, mengalahkan yang lain, kita mau menang sendiri, mm -hmm. kita mau kalau bisa kita ambil semua kan itu. Jadi yeah, sudah yeah. sudah uh, mengarah ke dalam. Uh, Perbuatan melalui pikiran. Hmm. Nah, apalagi kalau timbul misalnya begitu hari ini turun tradingnya misalnya kan, hmm. wah ini maaf cakap, asem ini <laughs> kurang ajar ini. <laughs> Jadi ngomel sendiri misalnya kan, yeah, itu, yeah, yeah. Itu, itu itu wajar sebagai seorang putujana, yeah. seorang yang masih banyak kekotoran batin, yaitu sesuatu yang wajar gitu. <laughs> itu pelanggaran dama, bukan pelanggaran sila. Hmm. Akan menjadi pelanggaran sila kalau ada lanjutan turunannya ya, turunan dari iya. ketagihan itu. Iya, misalnya ketagihan tadi pak. Hmm. Misalnya hari ini kalah, saya harus cari uang. Hmm. Akhirnya dia bisa mengadalkan segala cara. Hmm. Okay. Misalnya pinjem Pak Po nggak dapat, hmm. nggak dikasih. Yeah. Mm -hmm. Saya tunggu, saya sambil mabuk, yeah. saya tunggu Pak Po. Hmm. Nah, akhirnya terjadi yeah. saling menyakiti dan lain sebagainya. Nah ini akhirnya menjadi pelanggaran sila. Betul. Jadi dilanjutannya bukan saat dia memainkan yeah. itu. Iya. Yeah. Satu yeah, lagi yeah. Romo masih ini biar mungkin nanti penonton bisa melanjutkan pertanyaan saya ya jika anda ya pemain saham atau apa. Nah tadi Romo mengenai yeah. perjudian ya Romo. Kalau perju yeah. perjudian sendiri ada cerita nggak ya di dalam Suta atau Buddha, saat Buddha hidup itu ada nggak cerita itu Romo? Ya memang di dalam segala wadah sutra itu tidak tidak hmm. sampai detail contohnya tidak ada, tetapi hmm. di situ merujuk kepada ya face to face tadi ya pertemuan oh. orang yang saling ingin mengalahkan. Nah ini kan hmm. berbahaya, Pak. Iya yeah, iya yeah, yeah, betul. Jadi bukan hanya uh, mata pencarian saja yang hmm. salah, tetapi juga bisa mengakibatkan saling membunuh, saling menyakiti. Hmm. Ya, kalau misalnya uh, face to face tadi. Betul, betul, betul. Jadi artinya apalagi kita... misalnya kita kalah, situ iya. yang menang. Ya bisa juga nanti bisa terjadi perkelahian, pertengkaran. Mm. Itu. Betul. Nah, yang tadi Romo katakan saya baru lihat di Indama pada 201 ya, Romo. <laughs> iya. saya mau bacakan ini yang tadi Romo katakan tadi kan Luar biasa. Tadi bunyinya bekti Romo, saya baca supaya tidak salah saja. Kemenangan menimbulkan kebencian. Dan yang kalah hidup dalam penderitaan. Setelah dapat melepaskan ya. diri dari kemenangan dan kekalahan. Orang yang penuh damai akan hidup bahagia. Begitu ya Romo ya? Iya, iya, iya. Itu tadi. Ya. <laughs> Oke okay, baik, terima kasih. Dr. Heru sudah ada pertanyaan di layar sepertinya. Silahkan. Iya, Sudah cukup banyak ini pertanyaan di Youtube juga. Sudah banyak. Kita bayar, baca yang di ini dulu ya. Baca ya. di yang Zoom ya. Dari Dasi. Dasi ini Bapak atau Ibu ya? Dasi. Selamat malam Romo, Pak Heru, Pak Po. Oh, ini menarik. Nih. Bisa jelasin secara singkat pahaman, apa ini, singkat pahaman patica samupada sama relasi dengan karma. Terima kasih. Ya, tentang uh, patica pada itu ada 12 rantai uh, kehidupan. ya Jadi, uh, seseorang memang berhubungan dengan hukum patica samupada. Jadi tidak ada orang yang uh, terlepas dari hukum itu. Ya, ketika memang hukum itu masih masih terjadi, maka orang itu akan terlahir, mati, terlahir, dan mati. Ya, makanya, Awija Pacaya Sangkara, Sangkara Pacaya Winyanang, Winyanang Pacaya Salaya Tanang, Salaya Tanang Pacaya eh, Nama dan Rupang. Ya, jadi, jadi ketidaktahuan itu timbul ya akhirnya timbul unsur-unsur timbul e, nama dan rupa hmm. dan semua itu akan terjadi terus-menerus hmm. ya ketika berhubungan dengan karma ketika nama dan rupa ini sudah terbentuk hmm. ya nama dan rupa ini kan terbentuknya karena pancakanda hmm. manusia itu lalu timbul ada upadana kemelekatan Apalagi kalau orang sudah senang berbuat jahat, melekat hmm. terus. Misalnya, hmm. nah, ini akhirnya timbul terus terjadi. Ya, jadi, timbul perbuatan-perbuatan eh, yang yang salah, perbuatan-perbuatan yang seli, keliru, yang selalu di, dilekati. Begitu, misalnya orang suka mencuri, Pak, nah, tapi orang kalau, kalau sudah suka. Gitu. Ya berarti dia mencuri terus begitu ya hmm. dia mencuri terus, lalu dia tidak uh, tidak mau lepas dari pencurian. Kalau tidak mencuri se sehari saja itu seperti sudah apa ya <tuh> sudah <tuh> nyesel sekali begitu ya. Uh, jadi uh, itulah yeah. ketika nama dan rupa ini sudah tidak terkendali, hmm. ya, makanya itu akan terjadi uh, proses ya apa kematian dan kelahiran secara uh, hmm. terus menerus. Iya Romo, kalau ya. pertanyaan sederhananya begini bagaimana ya? Saya menangkapnya mungkin ada arah situ ada ada pertanyaan lanjutan dari ini. Kan kalau ya. karma kan namanya sebab akibat ya yang sering kita terjemahkan begitu. Iya. Oh, ya. Kalau tisasa pada kan sebab musabab kan gitu biasanya ya Romo. Sebab ya. musabab. Betul. Ya, itu ya. bedanya apa di antara keduanya ini Romo? Ya sebab musabab. Yang dikatakan sebab musabab itu adalah ketika sebab munculnya proses kelahiran, jadi musababnya. Jadi hmm. ada eh, kesadaran, eh, lalu karena ketidaktahuan inilah timbul bentuk-bentuk karma. Hmm. Ya, timbul bentuk-bentuk karma. Makanya hmm. karma itu hukum sebab akibat itu juga termasuk ya. di dalam di dalam proses paticasa mudha. Ya, hmm. karena memang ketidaktahuan inilah timbul kama tindakan-tindakan yang bodoh tindakan-tindakan yang tidak baik maka akhirnya timbul kesadaran yang bisa menimbulkan saat ini, kesadaran ya hmm. lalu batin dan jasmani lalu enam indria muncul hmm. lalu juga kesan-kesan ya, perasaan hmm. nah, lalu ada keinginan, ya upada lalu yeah. uh, tanha ya, tanha lalu kemelekatan kalau sudah muncul tanha muncul kemelekatan mm -hmm. ya upada upadana lalu proses tumimba lahir lagi nah akhirnya kelahiran kembali terjadi mm. kelapukan eh, kematian sakit lahir lagi jadi itu proses terus terus ya? dikatakan sebab mm. musabab ini proses yang detail kelahiran makhluk tersebut Hmm. Tapi kalau hukum sebab akibat itu hanya satu tindakan ya. yang akan menciptakan satu akibat. Ah, mata jadi lebih pendek. Mata ya, rantai. Hmm. Iya iya, mata lebih pendek Oke okay, baik, ya ini juga ada Romo Tony dari Pekanbaru ya, Dokter Heru ya, Romo Tony. Jadi lengkap nih penonton kita Pekanbaru ya kan Medan. <laughs> Oke okay, baik, Dr. Heru silakan pertanyaan kita nanti baru kita sapa Romo Tony ya. Oke okay, hmm. silakan. Baik kita ke YouTube dulu ya Romo, hmm. Ko. Ini banyak ya, sekali ya. sudah ini panjang. <laughs> Luar biasa. Satu-satu mulai dari atas saja Romo ya. Dari Jose Jose Faiz. Malam Romo, ada beberapa pertanyaan. Satu, ya. bagaimana asal usul ciptanya alam semesta dan manusia menurut pandangan Budhis? Nah itu dulu Romo. Hmm. Ya di dalam atanya Suta di situ dijelaskan ya bahwa. Awal proses terjadinya manusia itu dari cahaya, ya, dari cahaya, dan bukan hanya satu. Bukan hanya satu, kalau hanya satu itu nanti akibatnya eh, agak rancu, ya. dan di situ dikatakan bahwa cahaya-cahaya itu banyak, maka memunculkan eh, berbagai macam bentuk makhluk, hanya gara-gara sari tanah. Jadi, pada saat itu mereka mencicipi sehari tanah, lalu dia melekat dengan sehari tanah tersebut. Artinya, eh, melihat bentukan badan yang tadinya cahaya, akhirnya menjadi padat. Nah, itu eh, satu proses, ya, satu proses eh, manusia itu terbentuk dari cahaya. Lalu, yang eh, terbentuknya alam semesta itu dari debu, jadi pelan-pelan. Dan proses itu tidak hanya setahun dua tahun, tidak hanya ratusan tahun, itu lama sekali. Itu ada hukum yang namanya Big Bang ya, itu sudah diakui oleh para ilmuwan. Nah, sedangkan di dalam ajaran Buddha di, di, di dalam Sata Surya sutta, di dalam Aganya Suta, itu semua ada dijelaskan mengenai terbentuknya alam semesta itu pelan pelan ya terjadinya bentukan-bentukan seperti debu yang semakin semakin membesar semakin membesar dan itu pun akan hancur, ya suatu saat akan hancur sendiri. Iya, jadi bacaan lebih lanjut Barangnya nanti saat. bisa ke Aganya Suta ya Romo ya, Agama ya di Aganya agnya Suta, ya bisa dibacakan soal soal pertanyaan tadi terciptanya alam semesta dan manusia pertama, ya mudah-mudahan ya. sudah tetap. Silakan Dokter, lanjutan masih ada okay. pertanyaannya kan? Lanjutan dari sama ya dari Yosef Faiz, Bapak ya. Terus apakah ada kehidupan lain di luar bumi menurut agama Buddha? Rung? Terima kasih. Iya, hmm. jadi jelas sekali bahwa dalam ajaran Buddha ini ada 31 alam. Hmm. Ya, ajaran Buddha ini memberikan satu penjelasan yang sangat mendetail. Hmm. 31 alam, itu bukan hanya 31 lagi bahkan di dalam eh, di dalam setiap alam itu ada ya ada bagian-bagian alam lagi jadi bagian kecilnya nah, seperti misalnya di eh, asura di alam peta di alam niraya neraka itu juga bukan hanya satu bentuk saja hmm. neraka itu bagiannya banyak juga di dalamnya Ya, tapi enggak, kita nggak perlu mikir tentang neraka. <laughs> ya Makanya, di situ ada yang eh, hawa dingin, ada hawa panas. Hmm. Ya, neraka itu bukan hanya panas saja, iya, iya, iya. Ya. Karena tidak bisa dikecilkan, ya dingin itu dingin terus. Makanya, makhluk-makhluk yang di sana itu menderita karena kedinginan. Oke, okay. nah, kalau misalnya seperti AC kita bisa kita kecilin, kalau di sana nggak bisa dikecilin lagi. Oke, okay, nah, jadi jawabannya betul ada ya Romo ya. Ada, jadi ada di alam manusia sendiri itu ada yang namanya Utara Kurudwip, ada Jambudwipa, ya nah, itu eh, ada bagian-bagian. Makanya kalau Utara Kurudwip itu ya kalau sebutan kita hmm. tiga dimensi seperti itu. Jadi orang beda alam di situ, tapi masih di dalam alam manusia. Hmm, nah, jadi itu eh, banyak sekali yang, yang 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 ada di dalam Suta ya, ya, bahwa sang Buddha juga banyak menemui makhluk-makhluk yang di, di luar alam manusia itu sendiri. Jadi jelas hmm. eh, bahwa makhluk itu bukan hanya manusia, tetapi di luar alam manusia itu juga banyak. Iya, baik sudah menjawab Oke. dengan sangat bagus ya. Nah kita lanjut baik. dokter. Ya ini sekarang pertanyaannya kembali ke bumi ya. Dari ini awang, -awang. kembali ke bumi ini lebih uh, sepertinya yeah. lebih menarik untuk kita bahas ya Romo. Ini pertanyaan dari Vin yeah, yeah. Sakuragi. Uh, selamat malam Romo Franky mau tanya bagaimana cara menghilangkan rasa pikiran kacau saat meditasi. Terima kasih Romo. Hmm. Oke. Okay. Ya kalau meditasi sebenarnya uh, satu kesadaran. Berbicara meditasi, berbicara kesadaran. Jadi ketika Anda melihat pikiran Anda kacau, itu kesadaran. Tapi banyak orang yang menolak itu. Ya. Di dalam vipassana, itu adalah mengamati nama dan rupa. Jadi ketika Anda meditasi, Anda berpikir bahwa pikiran Anda tidak tenang, pikiran Anda eh, kesana-kemari, itu sebenarnya Anda sadar. Disitulah sebenarnya yang dikatakan sebagai meditasi. Orang selalu berharap, ya beranggapan meditasi itu sama sekali tidak berpikir apa-apa. Itu yang keliru sebenarnya. Sebenarnya itu bukan tujuan meditasi. Tujuan meditasi itu melihat proses pikiran kita, proses jasmani kita, proses semua yang dikatakan sebagai Arya Pata, gerakan-gerakan jasmani itu dipahami betul. Nah, itu itulah meditasi. Maka ketika Anda melihat pikiran Anda yang sedang kacau, Anda sebenarnya harus bahagia. Anda harus senang. Karena Anda sadar bahwa Anda masih bisa bernapas di situ. Kalau Anda nggak mikir apa-apa, tidak ada proses pikiran apa-apa wah itu harus malah mikir <laughs> <laughs> jadi <laughs> orang jadi orang yang sudah mati itu nggak mikir apa-apa jadi saya... Tapi orang yang masih mikir apa-apa itu yang belum mati gitu. Iya. Justru, justru ketika kita menyadari bahwa pikiran kita sedang kacau itulah sudah meditasi Romo ya. Kita sadari iya. ya. Jadi daripada selama ini tidak Itulah kesadaran. Yeah, yeah. Itulah yang dikatakan kita sedang mengamati mano pikiran hmm. kita. Betul. Jadi harus Baik. bersyukur Betul. bahwa itu artinya ada tanda-tanda kehidupan. Wah, itu, yeah. ya. itu justru menarik nih pada saat re saya retret dengan Master Tertinan Khandiset saya juga menanyakan pertanyaan yang kurang lebih sama. Jadi kan pada saat kita retret itu ada sesi ada sesi konsultasinya Romo ya. Jadi pada ya. saat konsultasi saya mengatakan, eh kenapa ya, Master, kenapa ya ketika meditasi berapa hari ini kok pikiran saya kacau sekali ya? Ya Dia uh -huh. lah justru karena Anda bermeditasi, makanya Anda tahu pikiran Anda kacau. Kamu pikir nah. sama pikiran itu. kamu itu tidak kacau. Cuma <gulah> ah. tidak bisa. <gulah> loh, saya kaget loh benar itu pertanyaan jawabannya benar-benar jelek ya. Jadi sama iya. sudah dijelaskan oleh Romo Franky ya luar biasa. Iya, justru di situ kita menyadari apa yang terjadi di dalam batin kita. Kalau kita nggak meditasi kita nggak melihat itu. Betul. Susah sekali untuk mengamati itu. Benar. Jadi tipsnya Pak Romo teruskan aja Romo, ya sampai bisa mengatasi hal -hal tersebut ya. atau bagaimana. Nah, ada kelanjutannya Pak. Hmm. Ya. Jadi ketika kita sudah melihat proses pikiran kita, kacau, pikiran kita tidak tenang. Kita sadar di situ. Maka supaya supaya agak tenang, nah ini kan harus ada uh, next step. Jadi kita harus arahkan supaya pikiran tadi, misalnya suka lari ke Bangkok, suka lari ke Singapura, misalnya <laughs> ya, supaya tidak lari ke sana. Ya, kita harus mengambil objek yang jelas di sini. Ya, kalau kita tahu bahwa kalau pikiran saya sampai Bangkok ini menyiksa saya, saya kepengennya makan Tom Yam di sana, kepengennya makan Sompam <laughs> di sana. Waduh, oh, makanan kesukaan <laughs> Romo loh itu. <laughs> 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 jadi kalau kalau pikiran itu sudah kemana-mana maka itu sudah berproses maka dikatakan sebagai eka rajang liar hmm. ya jadi pikiran kita itu uh, liar memang hmm. itu sifat dari pikiran nggak bisa kita uh, apa langsung kita kendalikan gitu hmm. tetapi hmm. ada sebuah proses misalnya sakit orang meditasi dia nggak mau kakinya kebas. Mereka banyak orang yang tidak mau kakinya sakit, ya maunya enak kakinya nggak kebas dan apa semua ya. Justru disitulah kita harus menyadari bahwa ketika kaki sakit, ketika kaki kebas, itu tadi pak kita harus harus bersyukur karena kita masih merasakan sakit. Masih hidup. Masih hidup. Oke, luar biasa Kami ingatkan ya, lagi ya. pada Mitra Buddha Supasita ya Dr. Heru ya Malam ini ya. adalah otoritas Anda, hak Anda penonton gitu ya Yang ada di Zoom dan di Youtube untuk bertanya nih hmm. Kalau di Youtube, kalau di Zoom boleh resen ya Dr. Heru ya Iya, boleh oh. resen Nanti kami kasihkan kesempatan buat Anda Untuk bertanya langsung dengan Romo Franky ini Banyak loh Ya kan, Keta pengetahuan beliau ya kan yang bisa kita gali di sini. Baik, terus silakan lanjutkan. Oke, baik kita lanjut lagi ya dari YouTube lagi. pertanyaannya ya. menarik nih. dari ini ini hampir tiap minggu hadir nih beliau di Jerry, Bro, Pak Jerry atau Bro Jerry ya. Romo mau ditanyakan doa seperti cape chow, sincing, wan yang pokoknya mantra-mantra seperti itu atau sutra-sutra seperti itu, apakah benar bisa mengurangi karma buruk kita, Romo? Hmm. Ya, oke, okay. ini pertanyaan yang luar biasa bagus. Ya, jadi membaca parita, membaca sutra, membaca mantra, semua itu tidak bisa mengurangi karma buruk kita, tidak ada. Jadi karma itu tidak bisa diiming-imingi, oh saya baca parita terus karma buruk saya setelah membunuh si A misalnya habis, misalnya, enggak bisa. Kita membaca parita, kita membaca sutra, kita membaca mantra. Ini adalah untuk menyadarkan diri kita. Kita sadar bahwa uh, parita, sutra, mantra ini adalah orang-orang yang suci yang menciptakan ini, yang menulis ini. Nah, disitulah akhirnya kita terbawa oleh energi positif. Ketika terbawa oleh energi positif, otomatis kita harus melakukan hal-hal yang positif. Karena yang kita baca itu adalah energi positif, kita tahu para arahat, misalnya, ya, mereka sudah tidak menyakiti orang lain, mereka tidak akan membunuh orang lain, mereka juga eh, jauh dari perbuatan-perbuatan jahat. Maka, disitulah kita menjadi terinspirasi dengan apa yang kita baca. Kalau sudah terinspirasi dengan yang kita baca, maka lambat laun kita akan mengurangi perbuatan-perbuatan jahat kita. Kalau sudah semakin mengurangi, ya, maka ada empat, ya, empat pahana, pahana padana, e, lalu e, sangwara padana, pahana padana, bawana padana, dan anurakana padana. Yang pertama, ketika kita sudah banyak belajar tentang hal-hal yang positif, kita akan berusaha dengan rajin menghentikan perbuatan-perbuatan jahat yang sudah muncul. Jadi kalau yang muncul kemarin-kemarin tahun lalu dua tahun lalu hari ini kita sadar hentikan hari ini. Jadi kita bertekad kita nggak akan berbuat jahat lagi. Yang kedua pahana padana. berusaha dengan rajin untuk menghentikan perbuatan-perbuatan jahat yang akan muncul. Jadi kalau besok tiba-tiba pikiran kita muncul akan berbuat jahat hentikan. Jadi jangan diikuti. Lalu bawana eh, pahana eh, bawana pahana. Jadi, berusaha dengan rajin untuk mengembangkan kebajikan, jadi berbuat baik. Nah, ini artinya melemahkan perbuatan jahat. Lalu, anurakan apa dan setelah kita mengetahui hal-hal yang baik, kita mempertahankan perbuatan baik itu sebagai perbuatan keseharian kita. Nah, itulah yang akan bisa melemahkan kejahatan baik. Jadi, orang tadi. Hanya, hanya merespon bahwa membaca parita, membaca sutra, membaca mantra akan bisa melenyapkan karena buruk. Itu terlalu pintas, instan, <tipun> <tipun> tapi prosesnya panjang. Itu iya, <tipun> begitu, iya, iya. baik. Yeah. Mudah-mudahan sudah menjawab ya, jadi tidak sesederhana itu ya, Romo. Ya, yeah. iya, Bahkan tidak. Kalau sesederhana itu ya sudah di masa PPKM, semua mencapai arahat ya. <tipun> karena karmanya banyak yang hilang gitu ya, baca baca iya. karyanya aduh gitu ya oke baik sudah dijawab dengan luar biasa dengan dengan referensi Suta tadi ya oke silakan dokter pertanyaan kita rp. lanjut rp. lagi ya sama dari Jerry pertanyaannya adalah function itu yang paling bagus itu, ikan atau enggak bagus itu dokter <laughs> pertanyaannya agak susah ya silakan dokter <laughs> jadi yang dikatakan function itu adalah melepas jadi melepas apa saja. Binatang ya boleh, materi juga boleh. Karena pangsen ini adalah melepas. Jadi ketika kita sudah melepas, satu dengan puba citena, munca citena, apara para citena. Jadi melepas ini harus senang sebelum kita melepas. Kalau kita mau melepas sedih, murung gitu ya Pak jadi itu malah nggak bergairah untuk melepas jadi malah justru menderita ya lalu yang kedua muncah citena bahagia saat melepas saat kita melepas ikan kita harus seneng gitu ya jangan berpikir wah oh, ini nanti ditangkap orang gimana ya nanti dimakan buaya gimana ya nanti dililit ular gimana ya eh, itu justru malah mem mem membuat kita menderita sendiri jadi, kalau kita sudah melepas, ya sudah lepas. Kalaupun misalnya setelah kita lepas, kita nggak tahu, ya tiba-tiba ada buaya yang makan apa yang kita lepas, ya itu memang sudah kita nggak perlu sedih lagi. Itu sudah beda dengan perbuatan kita. Ya, sudah dua kondisi yang nggak bisa disatukan. Kita melepas di situ, dimakan buaya, itu sudah bukan urusan kita. Tapi kalau misalnya kita mau melepas, kita mau function. Kita tahu udah banyak orang di situ nungguin kita function, tapi tetap kita function itu enggak bijaksana. sana. Akhirnya ditangkapi semua, kita lihatin, nah itu justru malah <laughs> itu, itu yang akan di, membuat kita menderita di depan cemara itu ya, romo ya. Iya, <laughs> <laughs> banyak sekali itu di Medan ya? begitu ditangkapi ya. Jadi kita function kalau functionnya itu melepas ikan, melepas apa? Ya, cari tempat yang sesuai. Jadi jangan sampai uh, kita mau melepas, tapi saat itu juga kita melihat orang yang menangkap yang kita lepas. Nah, ini yang, yang justru membawa beban bagi diri kita. Kita mau berbuat baik, tapi justru malah terbebani dengan apa yang kita lihat sendiri. Yang ketiga adalah para citena Jadi setelah melepas kita pun harus bahagia. Nah, makanya jangan sampai terbebani tadi kita harus senang ya jadi melepas ikan melepas lele melepas burung melepas apapun kalau didasari dengan tiga faktor tadi semua akan membuat kita bahagia hmm, oke okay. kelihatannya nanti Wilson besok akan function lagi dia ya <suasih> <sih> ini penggemar beratnya Romo Freki oke baik okay. sudah dijawab dengan bagus sekali ya Dr Heru ya betul jadi sudah ya. jelas ya jadi bukan bukan masalah bagus tidak bagusnya tapi prosesnya juga per perlu diperhatikan ya uh, Jerry ya terus kemudian kita lanjut ke Pak Yosef Hans atau Bro Yosep Hans nama budaya Mister Po Koheru dan Romo Franky saya mau tanya Romo kalau menikah dengan beda agama dengan agama Buddha boleh apa tidak makasih Romo iya jadi eh, di dalam pernikahan secara Buddhis itu ada empat pondasi yang harus dipahami yang pertama adalah sama sadar. Sama sadar, jadi memiliki keyakinan yang sama. Kalaupun tidak memiliki keyakinan yang sama, mereka juga harus memiliki keyakinan. Ya, kalau keyakinan yang sama, ini berarti ada satu proses yang sama. Jadi tidak berbeda. Tapi kalau memang tidak sama, jadi tetap harus memiliki keyakinan. Mereka punya keyakinan yang memang benar-benar kuat tapi tetap akan menimbulkan permasalahan kalau berbeda keyakinan. Makanya dikatakan sama sada. Keyakinannya yang sama. Kalau tidak sama bagaimana? Ya itu tadi, kalau memang bisa mengatur ya. Misalnya hari Minggu ke sana satu, ke sana satu bisa nggak seperti itu. Itu kan ribet. Ya pasti terjadi benturan begitu. Itu itu pasti jadi makanya kenapa harus sama. Ya, sama. Nah, di situ supaya tidak ada benturan. Ya. Nah, tapi tetap agama Buddha fleksibel, ya. Mereka harus memiliki keyakinan walaupun tidak sama. Nah, diatur. Yang kedua adalah sama sila. Nah, ini pondasi yang kedua, perilakunya yang sama. Jadi memiliki perilaku yang sama. Punya sifat yang sama. Nah, jadi supaya piring gelas itu aman di rumah. Kalau sampai tidak sama. <laughs> jadi jadi piring itu bisa terbang loh, Pak. Ya. Ya, gelas itu bisa terbang jauh-jauh. Ini, ini banyak suami istri yang lagi mendengarkan loh ini. <laughs> Makanya Sang Buddha itu memberikan satu uh, pesan ya, jangan membawa api dari dalam keluar. Jangan membawa api dari dalam keluar, eh, dari luar ke dalam. Iya, jadi itu pesan sang Buddha. Apa yang dikatakan api ini adalah masalah. Banyak orang-orang yang punya masalah, misalnya dari dalam langsung dibawa keluar. Ya, masalahnya di rumah, masalahnya di rumah tangganya, tetapi di Facebook itu semua masalahnya di situ. Jadi, semua. <laughs> Jadi, jadi akhirnya dibawa, dibaca oleh orang seluruh dunia dan akhirat, Pak. Ya. Jadi itu yang akhirnya kan ketahuan, Pak ya. Nah, yang yang kedua, api yang dari luar ke dalam. Nah, ini permasalahan Bapak-bapak kadang-kadang. Ya. Jadi masalahnya di luar, mungkin dengan customer, dengan partner, dengan relasi. Tapi baru pulang ditanya, Oh baru pulang Pak ya. Oh, udah marah itu. <laughs> Sudah wah, timbul kemarahan. Kamu kamu enggak nanya tahu saja. Aku lagi capek. Nah, <laughs> iya. Nah, ini kadang-kadang masalah di luar tadi dibawa. Hmm. Makanya ada ada satu kisah, Pak, seorang sopir taksi yang uh, setiap hari itu dia menghadapi masalah, masalah macet. Tapi dia selalu bahagia, dia selalu senang. gitu ya. Jadi tetangga-tetangganya, teman-temannya sopir taksi pun juga heran. Kenapa kamu yang setiap hari menghadapi masalah kok santai saja gitu, masih bisa senyum, bisa bisa ketawa ketiwi sama keluarga? Si sopir taksi jawab dengan bijak. Iya, saya memang menghadapi masalah setiap hari, macet setiap hari. Tetapi begitu saya pulang masalah itu saya gantung di depan rumah saya hmm. jadi jadi digantung masalahnya begitu masuk rumah dia nggak bawa masalah itu lagi hmm. jadi begitu dia masuk rumah dia sudah enjoy sudah ngomong ngobrol sama keluarga suami eh, dengan istri dengan anak nonton hmm. tv bareng dan lain sebagainya nah itulah akhirnya bisa membedakan mana yang di luar mana yang di dalam hmm. jangan sampai dicampur adukkan sehingga timbul permasalahan yang tadinya orang nggak tahu apa-apa jadi bisa jadi masalah jadi sasaran jadi sasaran juga ini kalau dokter Adi bilang ep-nya ego personality ya ep-nya yeah. harus disesuaikan katanya Romo ya yeah. kalau yeah. lagi keluar ep saya sebagai karyawan sebagai pembicara, yeah. sebagai koordinator sekolah gitu ya. Yeah. Tapi kalau ketika di rumah EP saya harus sebagai suami, sebagai bapak. Yeah. Jadi Beda gitu yeah. ya Romo yeah. ya. Iya yeah. yeah. yeah, yeah. betul. Mm -hmm. Makanya okay. untuk tadi uh, menjelaskan mm -hmm. mengenai beda agama mm -hmm. ya, kalau memang itu bisa diatur dengan baik, sama-sama mm -hmm. memiliki tadi, walaupun mm -hmm. tidak tidak sama keyakinannya, tetapi perilakunya mm -hmm. caga ya caga jadi sama caga kedermawannya sama suka berbuat baik misalnya nah ini suka berbuat baik ini kan suami istri juga harus sama-sama mendukung kalau suami mau berbuat baik istri tidak mendukung masalah ya tapi kalau istri dukung suami dukung ya semua akhirnya bisa berjalan dengan baik nah itulah yang dikatakan sebagai sama caga jadi sama-sama memiliki sifat kedermawanan yang keempat adalah sama banyak punya kebijaksanaan yang sama menentukan sesuatu yang baik yang sama mau e, misalnya mau ke tempat ibadahnya e, ya belajar yang baik bersama-sama begitu jadi itu jadi pasti akan bisa e, mengarah ke kebahagiaan tadi demikian iya luar okay. biasa ya Baik, kepada mitra Buddha Supasitani, kesempatan Anda nih bertanya langsung dengan Maha Guru kita. Wah, kalau Maha Guru, paling, paling tidak Aduh. berdua ya, Dokter Heru dan saya gitu ya. Dan mudah-mudahan buat banyak penonton juga yang mau bertanya langsung, apa saja loh ini kesempatan nanti kita. Mudah-mudahan bisa mengontrak Romo ini ya, minimal sebulan sekali ya, Dokter Heru ya. Jadi, untuk topik bebas, gitu. jadi penonton bisa mendapatkan jawabannya secara budistik yeah. begitu ya jadi ada referensi budisnya tidak asal ngawur atau tidak asal pendapat bahaya ini romo kalau pendapat pribadi yeah. ya <laughs> apalagi yeah, yeah apalagi kan romonya mungkin menikah beda agama. Oh, langsung setuju saja. Wah. Bahaya gitu ya romo ya. Nah, karena tidak berdasarkan suta atau referensi gitu ya. Baik, Dokter Heru, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Iya, yeah, oke. Okay. Baik, itu tadi menarik sekali ya. Jadi Pak Yosef Han sudah yeah. jelas ya jawaban dari Romo Franky sangat mencerahkan ya. Oke, okay, kemudian ini ke Pak Ariyadi Sukmana. Ini seru nih tentang saham tadi yang di awal yang trigger pertanyaan dari Dr. Paul. Jadi Pak Ariadi Sukmana ini mengatakan konsep saham gambaran awam tidak seperti itu. Saham bukan disebut permainan, tetapi investasi. Beda kalau kejahatan di bidang saham seperti Beni Cokro dalam kasus Jiwasraya. Jangan memberikan gambaran yang keliru karena investasi saham tidak pandang usia, umur, dan juga background seseorang. Sejak pandemi saja kaum milenial memulai saham dan cryptocurrency. Terus kemudian barangkali ada tambahan dari Pak Ariadi tahun 2002, ada lufat buah halal dari MUI. Terus kemudian mengatakan, saya happy berinvestasi saham. Negara aman, pemerintah baik, dunia aman, saham akan naik. Jika investasi dolar negatif, ingin rusuh, pemerintah kolaps, dolar akan naik, dan pasti naik. Jadi kalau saya berinvestasi saham, saya akan berpikiran positif. Nah ini silakan ditanggapi. Terima iya. kasih. Iya, ya tadi sudah sudah hmm. saya sampaikan karena itu memang bukan bukan pelanggaran sila, hmm. cuma tadi mengarah ya, ya kalau memang misalnya sampai turun tiba-tiba nggak -tiba dapat apa-apa, hmm. ya, ya. memang ada yang legal ada yang ilegal betul ya tiba-tiba ada hilang misalnya pak, ya kemarin hmm. juga saya dengar tiba-tiba hilang. -tiba Ya, nah ini betul. kan akhirnya orang kecewa semua hmm. lalu juga marah-marah sendiri misalnya kan hmm. nah ini kan akhirnya tidak terkendali hmm. mungkin yang yang bapak sampaikan ini yang legal ya, tapi betul. yang, yang mengatasnamakan trading juga saham juga tapi ilegal ya. betul orang yang mau mau ya. bergabung seperti itu ya karena memang mau untung mau dapat ya ya nggak peduli maka hmm. akhirnya ya kebablasan seperti itu tiba-tiba hilang begitu hmm. ya. Jadi e, kalau memang begitu hilang dia sudah lepas selesai karena itu akibat dari perbuatannya sendiri hmm. ya sudah. Jadi sudah aman misalnya. Tapi kalau yeah. dia marah-marah ini kan mengakibatkan e, deretan bentukan karma yang baru. Betul. Nah Betul. ini yang yang harus diantisipasi. Iya. Yeah. Makanya e, makanya itu memang e, tidak tidak melanggar sila bukan tapi rentetannya itu yang nantinya ya, akan bisa menyebabkan Iya. Iya. Sepakat sudah dengan Pak Aryadi ya bahwa itu investasi hmm, kan gitu ya. Betul, Hanya betul, tadi betul. yang Romo maksudkan tadi sudah jelas gitu ya. Kalau misalnya kita main saham tiba-tiba yang resmi ya sekarang kan pinjol-pinjol yeah. pada ditangkapin semua sekarang kan ya Yang ilegal-ilegal itu ya Misalnya salah satu contoh itu yang ilegal gitu Kalau yang legal mungkin seturut dengan apa yang tadi Romo Franky katakan Sebenarnya kita sih lebih lihat ke efek turunannya efek turunannya ya Romo ya. Kalau dia main saham kemudian dia mengerti bahwa ini adalah sebuah investasi, investasi itu bisa naik bisa turun, dia siap menerima kenyataan itu, yang enggak Iya, pelot. iya. ya Romo ya. Iya. Tapi kalau okay. dia nggak bisa terima, marah-marah, efek bola saljunya <laughs> bisa ke istri, bisa ke anak. <laughs> mana, mana ini mungkin ya? Yeah. Romo ya. Iya, iya. Ya, kalau itu. tidak terjadi yang harus seperti, diantisipasi. Yang harus diantisipasi. Kalau tidak terjadi seperti Pak Apriyadi sepakat Pak ya? Terima kasih Pak Apriyadi juga mengucapkan terima kasih kepada Romo ya di YouTube ya sudah menjelaskan. Oke terakhir kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke okay, kita ke Zoom lagi ya di Zoom. Ini silakan tadi saya melihat ada yang raise hand ya. Silakan jika anda ingin bertanya langsung dengan Romo Frankie, Suprianto, ya. anda bisa raise hand ya bagi yang ada di Zoom ya. Nanti hmm. saya akan mengaktifkan mikrofon anda. Kita ke oh ini ke Bapak atau Ibu Dasi lagi. Romo ini menarik nih. Ada nggak kisah dalam budisme yang mengatakan cara melawan guna-guna dan kawan-kawan <laughs> selain jaga sila atau menyebarkan meta <laughs> itu dulu Romo. ini dan pertanyaan saya bacakan pertanyaan. Selain mengatakan. selain menyebarkan meta dan menjaga sila itu sebenarnya sudah aman kalau sudah menyebarkan meta menjaga sila <laughs> udah aman nggak ada guna-guna yang akan datang <laughs> ya jadi kalau kalau masih ada guna-guna berarti metanya kurang. Hmm. <laughs> ya sebenarnya proses seperti ini jadi zaman dulu sampai sekarang memang ada kejadian-kejadian ya mau di Indonesia mau di Thailand mau di Kamboja tetap ada itu proses proses karena kita sadar bahwa ada yang baik ada yang tidak baik jadi ada yang bijak ada yang jahat itu semua memperlihatkan bahwa e, ternyata memang orang itu ada yang baik ada yang tidak, maka orang yang tidak baik tentu akan melakukan ya, guna guna seperti itu. Maka saya sarankan ya sering-seringlah berbuat baik, hmm. sering-seringlah kita membaca parita, sering-seringlah kita meditasi walaupun lima menit 10 menit itu pun hmm. akan menjadi satu e, ya penopang bagi diri kita. Jadi kita tidak akan mampu diapa-apain oleh mereka iya. yang mungkin akan uh, apa memiliki niat jahat sama kita. Betul. Maka Betul. ya sering kita baca parita di situ. Itu yang paling penting. Jadi ada pagarnya ya Romo ya. Mm -hmm. Iya. Romo. Iya. Pak. Jadi ini, ini lanjutan pertanyaan lagi Romo kan kita ini mengenal masa-masa apes Romo? Masalah sosial masa karena <laughs> kalau kan karma buruknya pas berpuar kalau hal itu oh, iya. terjadi ini bagaimana ya uh, memang setiap orang itu punya kelemahan hmm. ya, jadi punya kelemahan hmm. tapi kelemahan itu bisa menjadi kekuatan ketika kita hmm. tidak pernah menyerah hmm. karena banyak orang yang suka menyerah apalagi kalau sudah menghadapi satu masalah saja itu langsung down gitu hmm, ya. Betul. Itulah yang yang akan menjadi kesempatan buat mereka yang pengen jahat. Hmm. Ya, hmm. Jadi kita tetap ya, ya. selalu Do. selalu penuh semangat, energi, <laughs> ya kita tetap berpikiran positif, kita tetap ya melakukan menjadi hmm. aktivitas-aktivitas kita. Jadi kita tidak perlu harus uh, merasa ya apa? seperti mm -hmm. uh, menyesali dan lain sebagainya misalnya kalau betul. kita sudah menyesali ini kan nanti merenung ya hmm. lalu kita uh, melamun sendiri nah ini ini kesempatan <laughs> masuk ya Romo ya masuk hmm. jadi kalau sudah suka melamun itu itu sangat mudah sekali kalau bagi mereka betul nah, makanya kita tidak tidak perlu ikuti pikiran-pikiran yang yang apa ya yang malas Ya, pikiran malas kita jangan diikuti terlalu berlebihan. Jadi Betul. ketika kita muncul kemalasan, ya, kita tetap harus segera semangat. Begitu. Benar. Ya, jadi kan dibilang bangun, jangan lengah, tempuhlah. Nah, iya. Berapa tuh? <laughs> <laughs> Bangun, jangan lengah, tempuhlah kehidupan hmm. baik. Barang siapa menempuh yeah. kehidupan benar, maka ia akan hidup bahagia di dunia. Ini maupun di dunia selanjutnya. Selanjutnya. Dharma ya. pada 168 iluva Ya, Oke, kita lanjutkan ya. pertanyaan kedua dari Bapak. Juga Antara. dikatakan di dalam suta ada dikatakan jayata mah pamadata ma wisati sarino ahobuta. Hmm. Jadi berbuat baiklah jangan lengah agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Itu, itu juga ya. menjadi <laughs> jadi semangat kita gitu. Betul, jadi ingat itu supaya tetap berbuat baik karena dengan cara seperti itu pikiran diaktifkan secara positif, apapun serangan yang datang yang mistis maupun ya. utamanya yang kurang baik gitu ya. Itu mudah-mudahan ada pagar yang memagari diri kita masing-masing gitu ya Romo ya. Oke, ya. baik, terima Kalo, kasih. Kalau kalaupun misalnya ada yang sudah terjadi uh -huh. baca Atanatia parita. Atania, atanatia parita, Atania, Atania parita. parita, Parita, ya ada aja Romo. Itu tentang ya. apa itu Romo? Ya itu ya okay. untuk untuk hmm. pagar Jadi untuk okay. pagar Atania Parita. Saya coba sambil cari ya. Silakan Dokter Heru diteruskan. Tanitia, eh, atanatia. Atanatia. atanatia, Oh Atanatias sudah ya, ada. Wipasista Cakumanta tuh Matu sirimato sikisapi nama tuh sapa putra nukampino itu kalau ada nanti boleh juga dokter Heru ditampilkan kan mudah-mudahan buat penonton nanti iya bermanfaat ya, ya romo ya supaya jika sudah terjadi ya. baca itu supaya kita bisa tapi tentu saja ditambah dengan perbuatan baik juga ya romo Iya, ya. ya ya harus hmm. harus iya 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 baik dokter harus bacakan pertanyaan saya coba Oke. nanti Cari saya Ananya bacakan pertanyaan ya. lagi romo hmm. lanjut dari uh, bapak itu ibu dasi tadi romo ada nggak contohnya kisah loa Uh, law of Attraction di zaman Buddha. Menurut Suta, gimana cara memanifestasikan loa yang baik? Terima kasih Romo. Apa loa Law law of attraction. Uh, law of attraction itu apa ya? Kekuatan yang menarik, hukum hukum yang menarik. Misalkan kita berpikiran sesuatu yang baik, maka yang baik itu akan datang kepada kita. Kita kita berpikir sesuatu yang kurang baik, yang tidak baik itu akan datang kepada kita. Romo. Oh ya, yeah. law of attraction. Jadi uh, ya yeah, kita. Kita, contohnya, sang Buddha saja, ya, karena beliau berbuat baik. Karena beliau bertindak baik, maka orang mendekat kepada sang Buddha. Jadi, begitu banyak murid-murid beliau itu karena energi positif dari sang Buddha itu sendiri, karena sang Buddha melakukan hal-hal yang baik. Jadi, kalau eh, sebaliknya, ya, misalnya ada eh, yang tidak baik ya mereka berkumpul juga menarik juga di sana ya makanya juga hal-hal e, yang baik ini tentu akan menarik yang baik makanya dari murid-murid sang Buddha yang begitu banyak dari kondanya Badia, Wafama Nama Asaji Bante Tariputa benti Monggalana benti Ananda semua akhirnya mendapatkan energi yang baik juga ketika mereka Attraction, jadi tertarik dengan apa yang telah telah Sang Buddha ajarkan, babarkan. Nah, Maka di zaman Sang Buddha orang-orang akhirnya mendekat, ya bahkan orang-orang di kerajaan yang sudah aman, sudah nyaman mendekat semua kepada Sang Buddha, menyerahkan hidupnya lalu menjadi muridnya akhirnya menjadi arahat. Nah, dan itu itu Bukan satu dua orang, banyak orang ya mendekat sang Buddha karena perbuatan baik itu sendiri. Maka jelas bahwa perbuatan baik itu akan bisa menarik ke hal-hal yang baik. Tetapi sebaliknya, hal-hal yang buruk itu juga bisa menarik ke hal-hal yang buruk. Orang-orang juga Betul. akan tertarik ketika ketika mereka tidak secara bijaksana uh, memilih antara Betul. baik dan buruk tadi. Iya. Jadi tadi saya coba mengkopikan parita itu ternyata kepanjangan tidak bisa masuk di kolom chat juga ya. Oke, okay. <laughs> tapi tapi saya ingin ya. me menyampaikan kepada Pak Dasi jawaban Romo nanti Romo bisa meneruskan. Loa yang anda maksud ya. itu sudah sering terjadi pada kehidupan Buddha seperti yang tadi Romo jelaskan. Contoh Romo bisa jelaskan bagaimana seekor gajah yang sangat 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 sadis ya mau menyerang Buddha. Nah itu kan dengan ya. kasih ya Romo gimana itu Romo? Ya itu. Uh kekuatan cinta kasih Sang Buddha hmm. itu tidak terukur, tidak bisa ya. dibandingkan dengan makhluk apapun di di dunia ini, Pak. Hmm. Jadi jelas apalagi so, seekor gajah. Betul. Seekor hmm. binatang yang lebih besar lagi dari gajah sekalipun itu pun hmm. tidak bisa melukai. Betul. Ya, kecuali ya uh, dewa data yang pada saat itu bisa melukai kaki Sang Buddha itu karena memang ada akibat yang memang harus diterima oleh Sang Buddha. Hmm. Tetapi hanya saat itu saja Dan setelah itu eh, Tidak ada satupun makhluk yang bisa melukai lagi Betul nah, iya. Jadi dengan eh, kekuatan cinta kasih yang luar biasa maka Gajah Nalagiri yang waktu itu sedang mabuk Benar Tidak bisa mendekat hmm, Karena kekuatan iya. cinta kasih Sang Buddha itu Betul, sedang... jadi loa yang Buddha Buddha apa istilahnya Getarkan ya Romo ya sehingga sampai yeah. kata gajah itu sehingga gajah itu tidak menyerang gitu itu baru baru salah satu contoh loh pak Dasi yeah. belum masih banyak contoh-contoh yang lain ya romo oh, ya. <laughs> yang banyak bisa banyak sampaikan gitu ya baik dokter Heru silakan yeah, kita ini... ke YouTube lagi ya, Ini yeah. pertanyaannya banyak saya bacakan pelan-pelan saja dari Ah, ini menarik nih dari Endros ini ID-nya Endros ya tidak ada namanya uh, malam dalam ini pertanyaan sangat menarik dalam pelimpahan jasa, apakah titik beratnya itu di penerima pelimpahan jasa, Romo? Bagaimana jika si penerima, katakanlah almarhum, tidak turut bahagia atas jasa kebajikan yang kita lakukan? Nah ini gimana, Romo? Terima kasih. Ya, jadi eh, di dalam hal pati dana atau pelimpahan jasa ini adalah orang yang kita tuju, makhluk yang kita tuju, objek yang kita tuju, itu harus ikut bahagia. Harus ikut senang. Kalau dia tidak ikut senang, ya dia tidak akan ikut bahagia. Nah makanya kenapa kita dianjurkan berulang-ulang melakukan patik dana, tidak sekali saja. Karena itu butuh proses. Misalnya makhluk itu memang terlahir di alam peta. Lalu hari ini pertama kali kita melimpahkan, mungkin dia belum tahu, mungkin dia belum bisa ikut bahagia. Maka harus berulang-ulang, ya berulang-ulang. Jadi baru dia akan bisa memahami apalagi misalnya kekuatan kita ini kan berbeda ketika Raja Bimbisara berdana kepada Sang Buddha dengan para arahat ini kan beda kekuatannya. Kalau pada saat itu walaupun keluarga seorang Bimbisara 92 kalpa lamanya terlahir di alam peta tetapi begitu Bimbisara melakukan kelimpahan jasa itu kekuatannya luar biasa Saudara. Jadi akhirnya mereka bisa bahagia karena kekuatan yang luar biasa nah kita ini kekuatannya kecil ya jadi harus sering-sering kita lakukan itu. sekali dia belum ikut bahagia dua kali ya tiga kali empat kali sama misalnya sama istri sama suami sama uh, keluarga misalnya awalnya kita ajak berbuat baik nggak mau kita ajak berbuat lagi kurang mau kurang seret kurang tertarik ya tapi lama-lama begitu uh, setelah mengerti setelah dia melihat dengan jelas akhirnya bisa tahu. Sama awalnya mungkin di YouTube ini banyak uh, mungkin hanya 10 orang ya. Hmm. Nah, sekarang bisa lebih-lebih karena orang ngerti lama-lama ngerti, Pak. Iya, jadi nah. ibaratnya ibarat lagunya Pance, mulanya biasa saja. <laughs> <laughs> iya, kan, iya. Lama-lama <laughs> jadi terbiasa gitu ya. Iya, itu nah, seperti ya, contoh, ya, ya. terbiasa. Ya, Dokter Heru ya, Mitra Buddha Subasita yang di Zoom maupun di YouTube ya. Romo Frankie ketika buka open question di Instagramnya, <laughs> di story-nya nih, Instagram story, iya. saya kadang-kadang bacanya malam-malam gitu ya. Saya baca satu-satu ya kan. Romo bagaimana dengan istriku selingkuh ya kan. Romo bagaimana ini, bagaimana itu. Jadi ya, pertama mungkin Romo, pertanyaannya belum banyak ya Romo ya. Tapi sekarang... Iya butuh waktu khusus. Iya, iya. Jawab-jawab pertanyaan itu ya. Kira-kira begitu ya Romo ya. Iya. Yeah, Oke. Okay. Yeah. Baik, kita lanjut. Dan, masih banyak ya, apa Romo silakan. Ya, yeah, dan banyak orang merasa uh, banyak belajar di situ, Pak. <sus> iya, <heroin> yeah, termasuk saya Romo. Ya. <sufficiency> <laughs> banyak <laughs> banyak ya, <yeah, sus> jadi merasa senang, bisa Benar. tahu begitu. Benar. Yang Berlut. awalnya sama sekali mungkin tidak tahu, akhirnya tertarik. Ya, Betul. malah kapan ada pertanyaan lagi Romo? Setuju, <laughs> <Satu juta. laughs> tapi dia tapi dia nggak nanya, Pak. Dia dia mau baca aja. Iya, <laughs> iya, iya. Ya. Gitu ya. Oke, okay, baik kita ya, ya. masih ada dokter harus Kita lanjut lagi ya. Ini ya. ada dari Pak Tony yo Yonat katanya. Namo Buddhaya Dokter Po, Dokter Heru masih nunggu kolabor. kolab. Kolab kolaps Bukan kolab saya, collaboration sama iya. Romo Frankie dan Romo Cunda katanya live di sudah Kita Tunggu ya. Nanti kita tunggu kami ke Bogor ya, iya. Kami ke Bogor nge-live dari sana. Romo Frankie dari Jeporo alias hmm. Jepara ya. Iya, iya. Oke. Ini, ini kita sebenarnya punya acara ke Semarang nanti bulan depan nih. Kalau Romo Frankie mau merapat sih boleh juga. Oh ya. iya, Romo kami ada acara ke Semarang bulan November. Iya. Nanti ada Wisuda oh. di sana Romo. Ini sudah masuk oh, November ya. Nanti kita janjian nanti kita ya Romo tanggal ya, Romo, ya. 20, tanggal sekitar tanggal 20 November gitu Romo ya. ya. Nanti kita janjian lagi kalau baik, memungkinkan baik. kita bisa live itu ya bersama Kita nge-live kan. satu layar bertiga. Jadi nggak nggak kotak-kotak begini lagi. Oke. <laughs> <laughs> Oke, <Okay. Okay, laughs> kita lanjut ya, Dokter Po, uh, Romo. Malam Romo Franky, Romo Budaya ingin bertanya apakah pikiran buruk yang muncul tiba-tiba tanpa citena bisa menghasilkan karma buruk? Ya. Dikatakan citenang bikawe kamang wadami. Jadi kehendak itulah yang disebut sebagai perbuatan. Jadi kalau tidak ada citena, tidak ada kehendak, tidak ada niat, maka itu sebagai ahosi. Jadi tidak ada akibat. Jadi misalnya nyamuk di sini, kita nggak tahu kalau ada nyamuk, Pak. Tapi eh, refleks gitu ya. Eh, tiba-tiba berdarah. nah, itu tidak berakibat tetapi ketika kita melihat nyamuk itu mati kau misalnya <terbeas> <terbeas> nah itu orang Medan itu bilang itu berakibat ku keker dulu dia ku keker dulu <terbeas> iya iya mati dia mati dia iya iya benar uh, iya sudah terjawab ya luar biasa silakan masih ada Iyi. lagi itu <laughs> ini, romo, ini kan maksudnya adalah pikiran romo. Yang pikiran apakah bisa yeah. mu mungkin bisa muncul tanpa citena romo? Kalau nah, kan itu dia. sering ya, misalkan kita nyetir ketabrak, mungkin ada sesuatu yeah. yang kita tidak tahu, gitu kan? Kalau pikiran bisa nggak romo? Okay. Maksudnya tiba-tiba muncul tanpa citena tadi romo? Iya, yeah, uh, pikiran itu memang bisa berproses seperti itu. Ya, memang ketika tidak ada citena itu berarti tindakan pikiran itu sendiri. Maka seperti seorang amba pali, amba pali itu hanya berpikir, ya hanya hanya menggerutu sendiri pak. Jadi melihat ludah, lalu dia menggerutu ini ludah pelacur siapa ini? Gak ada orang dengar, tidak ada orang tahu dia ngomong apa, hanya dirinya dan pikirannya sendiri yang tahu. Tetapi itu berakibat Berulang-ulang kelahiran, dia menjadi seorang pelacur. Oh, bayangkan kekuatan dari pikiran ada, itu luar biasa. Tidak ada orang yang mendengar, tidak ada orang yang melihat, tidak kan? ada. Tidak ada, oh. karena ludah itu adalah ludah seorang bikuni yang sudah mencapai Arah Oh, nah, jadi itu ya. Jadi, ngata -ngata, jadi, kekuatan pikiran itu, ngata-ngatain ludah pun bahaya ya. Iya, nah, itu kalau punya arahat, pak. <laughs> kan kita celakanya nggak tahu itu aja siapa gitu ya Romo. Nah, itu. Iya iya iya. Cuma ya. karena kadang-kadang orang kan nggak seneng ya melihat ludah atau dahak ini kan kurang yeah. suka begitu. Iya. Yeah. Ya kalau kalau misalnya kita hindari saja kan itu sudah beres sebenarnya. Iya. Yeah. Tapi kan ada yang yang begitu melihat itu merasa jijik, merasa ini, merasa itu. Akhirnya menciptakan hmm. pola pikir itu sendiri. Dan melalui ucapan lagi ya? Dia tidak mengucapkan, Pak. Oh, dia, dia hanya ber berpikir saja. Hanya berpikir saja? Berpikir saja. Oh, Oke, okay. hmm. hanya berpikir saja. Berpikir nah, ya, luar biasa. Makanya, makanya hmm. di dalam abidama itu bahwa uh, satu proses pikiran itu sudah miliaran kesadaran. Hmm. Satu jentikan ini, ini sudah miliaran kesadaran, Pak. Nah, kalau hmm. pikiran yang buruk saja itu sudah miliaran kesadaran yang buruk. Jadi aku salah hmm. citanya itu sudah benar-benar muncul. Tapi ketika kita ya. berpikir baik, ya. itu sudah miliaran kesadaran baik yang muncul. Bener -bener. Hmm, Baik, baik, baik luar makanya, biasa. Makanya ya. kenapa Sang Buddha ya. selalu menganjurkan kita kendalikan pikiran, Betul. ucapan dan perbuatan. Itu. Iya, iya, iya. Mengapa pula Dhammapada dimulai dengan pikiran? Hmm. <laughs> Iya. Yeah. Gitu ya, Romo ya. <laughs> Oke, baik, Dokter mari kita yeah, yeah. lanjutkan. Kita ke yeah. Jerry lagi ya. Ini aktif sekali bertanya ya. Pertanyaannya <laughs> sangat menarik ini. Cara bagaimana cara melepaskan pacar kita yang sudah tiada? Gitu, Romo. Ya, yeah. kalau sudah tiada, ya lepaskan. Sudah terlepas sendiri itu sebenarnya. Uh. Ini, itu istilahnya kan belum move on, Romo. <laughs> berarti pikirannya yang tidak bisa dilepaskan. Tapi kalau pacarnya sudah terlepas sendiri, ketika eh, dikatakan cuti cita atau meninggal itu sudah terlepas. Tapi pikirannya yang tidak terlepas. Nah ini ini maksudnya, pikirannya itu masih melekat terus, melihat terus, gitu. Nah ini kadang-kadang eh, banyak orang yang memang menikmati kemelekatan yang seperti itu. Dia tidak bisa membedakan kehidupan yang lalu dengan kehidupan saat ini, ya. Makanya eh, kalau itu tidak bisa membedakan, pasti menderita, pasti menderita. Makanya ya. eh, seperti kita sendiri, misalnya, kita harus bisa membedakan kehidupan masa lalu kita dengan kehidupan saat ini kita. Eh, itu harus betul-betul dengan sadar kita tahu bahwa ini tidak sama dengan yang dulu ini juga tidak sama dengan yang 20 tahun yang lalu dan lain sebagainya. Jadi itulah kesadaran. Maka ketika orang yang sudah uh, merasa ditinggalkan. Ya, ditinggalkan ini kan karena memang meninggal bukan bukan karena ditinggalkan dapat yang lain ya. <laughs> <laughs> Kalau dapat yang lain mungkin uh, sakitnya tuh di sini gitu ya. <laughs> tapi kalau meninggal itu otomatis ya proses itu harus dipahami. Hmm. Karena setiap orang pasti akan eh, dipengaruhi oleh empat proses hukum yang tidak bisa dihindarkan yaitu hmm. kayu kaya maranang, kama kaya maranang, upacita maranang, ya ubaya kaya maranang. Jadi eh, semua itu pasti akan mengalami. ya kadang karmanya yang habis, kadang usianya yang habis, ya kadang dua-duanya bisa habis, betul juga bisa karena ada faktor lain yang bisa menyebabkan padamnya api kesadaran itu. Hmm. Nah, ketika memang belum bisa lepas dari, eh, ya mungkin satu proses apa? Relationship ya, atau yeah. persahabatan dengan dia begitu mm. ya. ya Jangan sampai berlebihan mm. ya. Kita tahu, mengingat itu boleh, mengingat hal-hal mm. yang baik boleh, tapi jangan sampai berpikir, ya, misalnya, pikiran kita dia supaya kembali lagi, mm. ya, supaya duduk di sini lagi, yeah, yeah, supaya yeah, kita yeah. bisa ke kafe lagi. Nah, itulah yang kadang-kadang salah kaprah. Betul. Itu yang menyebabkan orang jadi linglung ya seperti itu. Benar. Makanya kalau lagi putus cinta, jangan duduk di kafe dekat laut. itu? jangan jangan duduk di kafe dekat laut. Begitu kafenya mutar lagu kenangan. CBL kan langsung. Nah, langsung begini langsung, muncul. Nah, takutnya langsung begini. Jadi yang Romo yeah. jelaskan jadi buat penanya kami di sini bukan menertawai penderitaan Anda gitu ya. Tapi memang Romo menjelaskan itu bahwa memang itu kenyataannya begitu mm -hmm. ya. Bahwa kalau kita mengenang tadi Romo bilang kan boleh. Cuma jangan sampai kita mengenangnya menjadi orang yang bodoh dalam pengertian linglung melakukan hal-hal yang tidak bijaksana gitu nah. ya. Bodoh di sini bukan intelektualitas ya tapi hal-hal yang iya. mungkin yang seharusnya kita nggak lakukan kita lakukan. Misalnya begitu kan, bunuh diri dan sebagainya. Kan gitu kan ya. Nah, itu yang Romo maksudkan iya. tadi ya. Buat penanya, mudah-mudahan sudah bisa mudah-mudahan sudah bisa terhibur. Jangan jawaban Romo tadi bahwa tidak ada sesuatu yang abadi. Pacar bisa pergi, istri bisa pergi, anak bisa pergi, semua bisa pergi. Akhirnya toh kita tinggal sendiri. Bukankah ketika kita lahir kita juga sendiri? Wah, gitu kan. Nah. <laughs> <laughs> ya, yang terpenting eh siapa yang tanya tadi kalau memang itu terjadi, ya, ya kita sebagai sahabat misalnya, ya. Jangan lupakan melakukan pelimpahan jasa. Itu ah. tugas kita. Jadi jangan menyesali apa yang dulu-dulu pernah terjadi. Iya, siapa Terbuat tahu, iya, siapa tahu nanti pada kehidupan mendatang ya Romo ya kita akan bertemu lagi yeah, yeah. atau Anda akan bertemu lagi dengan orang yang Anda cintai kan gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu tapi yeah. tapi tetap berbuat baik tadi yang Romo sampaikan ya. Baik, masih ada pertanyaan Dokter atau kita simpan di pada sesi berikutnya karena yeah, itu sudah melampaui jam ya. Iya, mm -hmm. ya, Romo ini pasti masih banyak di YouTube nih. Kami mohon maaf ya belum bisa kami bahas semua. Artinya apa? Romo masih ditunggu nih. Nah, kan gitu ya. Bulan depan mudah-mudahan nanti kita janjian Romo bisa ke tadi ya, ya. Semarang ya, untuk bersiaran bersama Romo. Mungkin di bagian akhir, apa yang bisa Romo sampaikan kepada kami semua penonton supaya bisa lebih tenang, lebih bahagia menjalani hidup ini? silakan Romo. Iya, iya, di dalam ajaran Buddha, tentu kita sudah jelas betul mengenai apa yang menjadi pesan atau menjadi jantungnya ajaran Buddha. Siapa papasa, akarana? kusala supasampada sacita pariudatan. Hindari kejahatan, kembangkan kebajikan, dan sucikan hati dan pikiran. Itulah ajaran para Buddha. Jadi saudara, kita semua memang harus melalui sebuah proses. Orang yang selalu berbuat baik, itu akan selalu dilindungi oleh para dewa. Dewa itu senang dengan mereka yang selalu berbuat baik. Ini yang dikatakan sebagai dewa tanang rakati. Dewa Tanang Rakati. Jadi dewa itu menyenangi mereka yang suka berbuat baik. Dilindungi. Kalaupun ada hal-hal yang oh, membahayakan di dunia ini, mereka pun dilindungi. Dilindungi mereka yang suka dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi ada tiga jenis dewa. Yang pertama adalah Samuti Dewa. Yang kedua adalah opapatika Dewa. Dan yang ketiga ketiga adalah wisuti dewa jadi samuti dewa ini adalah dewa yang konvensional dewa yang ada di depan kita misalnya kita sering mengatakan ada dewa yang datang pada kita ada dewa yang hidup menolong kita itu adalah orang-orang yang baik yang selalu memberikan pertolongan kepada kita orang-orang yang memiliki pola pikir yang baik yang selalu memberikan pencerahan buat kita Itulah dewa. Dewa yang selalu menolong kita. Itu yang dikatakan sebagai samuti dewa. Sedangkan opapatika dewa itu adalah dewa yang ada di alam-alam. Satu -alam. maracika, tawatingsa, yama, tusita, nimana, rati, para nimitawasawati, dan alam-alam brahma. Itu semua adalah opapatika dewa yang lahir secara spontan. Mereka bisa melindungi kita. Mereka senang dengan kita yang suka berbuat baik. Maka dikatakan Dewa Tanang Rakati. Mereka melindungi kita. Lalu yang ketiga, Wisuci Dewa. Ini artinya adalah mereka yang sudah terbebas dari kekotoran batin. Orang-orang yang sudah suci, orang-orang yang sudah betul-betul terbebas dari kekotoran. Mereka lah yang menjadi panutan kita. Mereka lah yang betul-betul menjadi teladan kita untuk terus mempertahankan ajaran Buddha. Tirang, ditantu loka saming sama Samputo Sasana. Semoga ajaran Buddha tetap lestari di dunia ini. Terima sadu, kasih. Namu budaya. Namo budaya Romo. Terima kasih Romo. Luar biasa ya, benar-benar nah. saya kita seperti dicas kembali pengetahuan Dharma kita masing-masing ya Mitra Buddha Subasita ya. Jadi mudah-mudahan nanti Romo berkenan permintaan juga sudah banyak ya kan kita akan siaran nanti lagi dengan Romo supaya mendapatkan pencerahan ya Romo ya terima kasih Romo baik. selalu bahagia terima kasih terima kasih dan penuh berkah salam buat Barnes buat ya. Ino terima Lalu. kasih Pak Romo. ya Romo ya terima kasih baik, baik. ya saya kami bacakan beberapa pengumuman dulu ya Romo ya ya baik, baik. Mitra Buddha Subastita, terima kasih kepada Anda yang sudah berdonasi buat buat acara Buddha Subastita. Bagi Anda yang ingin tetap berdonasi untuk melakukan kebajikan sebagaimana tadi yang juga dijelaskan oleh Romo, Anda boleh melakukan pengiriman dana ke rekening BCA di nomor 4666218787 atas nama Suherman ya nama anda akan dibacakan di akhir bulan bulan depan minggu depan adalah akhir bulan akan kami bacakan nama nama anda supaya menjadi pertanda kenangan bahwa anda pernah melakukan kebajikan melalui siaran Buddha Subhasita ini ya semoga kebahagiaan kesehatan dan kesuksesan ada bersama dengan anda sadu 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 baik dokter Haru ada pengumuman yang mau disampaikan nih acara penting besok ya, ya. ini mungkin sahabatnya Ban Romo juga barangkali Baik, uh -huh. jadi saya ada tiga pengumuman ya yang bisa mm -hmm. sahabat Buddha sebuah sita catat ya tiga tiga acara yang penting. Jadi ini adalah acara dari Cetia dan Mamanggala, mengadakan acara dengan tema manfaat manfaat wasa dan Buddha membuka tiga dunia. Manfaat wasa dan Buddha membuka tiga dunia ya. Benefit of Brain Retreat and Buddha Open Tree World ya. Jadi acaranya adalah besok. 24 Oktober 2021 mulai jam 9 pagi sampai dengan 11.45 waktu Indonesia Barat menghadirkan e, pra acan baca gimana putih cai eh, itu betul ya iya. <laughs> mohon maaf nih bantai kalau salah baca pra ini mesti Achan, romo frankie yang baca yang lebih tepat sebetulnya <laughs> i, i. Pra Achan Chai ya, i, i. mohon maaf kalau saya baca nih, uh, e, kenal dengan Pra Woody ya, jadi a, about of O oh, A ah, O apa nih r ya OAR yeah. Sandi dari USA dari Amerika Serikat ya jadi silakan anda bisa gabung di Zoom atau di YouTube atau di uh, Facebook juga Zoom ID-nya ini bisa anda foto ya di 84438756668 passwordnya CDM ya atau anda yeah. bisa ke link tree link tri, uh, link tr.ee slash ya atau yeah. bisa Scan QR code ini bisa langsung nge-link ya. Jadi Betul. silakan Anda bisa hadir besok 24 Oktober 2021 2, jam 9 pagi sampai 11.45 waktu Indonesia Barat ngajarkan uh, Prabu budi ya dari Amerika Sandy Amerika Serikat. Betul. Temanya menarik sekali manfaat puasa dan Buddha membuka tiga dunia. Iya, beliau akan siaran langsung dari Amerika ya. Oke. Okay. Jadi beliau akan langsung siaran dengan Amerika dengan penerjemah. Ada penerjemah besok yang akan menerjemahkan apa yang beliau sampaikan ya Jadi silakan saja bergabung esok hari Oke, okay. ya, informasinya hubungi di 0851-0372-8801 ya Oke, okay. yang kedua adalah Nah ini saya urutkan sesuai jamnya biar ya, uh, Harinya biar nggak bingung ya. ya Jadi ada juga acara dari Borobudur Conference uh, Jang Chook Ling uh, International Dialogue Judulnya ada Diversity with Compassion Menghadirkan His Excellency Kapje Dagri Rimpoche dengan Dr. Anda Januba Arifa Chaf Chafsyo Rahman Wahid atau kita kenal dengan Bu Yeni Wahid ya hmm. dengan moderatornya saya acaranya adalah Oktober 28 Oktober 2021 ini acara internasional nih dari Jakarta dari juri dari San Francisco dari Kuala Lumpur dari Kathmandu dan juga dari New Delhi ya jadi silakan Anda bisa bergabung dalam silakan Anda join saja di Facebook Facebooknya Borobudur Conference ya di Borobudur Conference tulisannya. Jadi silakan Anda bisa ikut uh, Diversity with Compassion. Jadi 28 Oktober ini pertepatan dengan Sari Sumpah Pemuda ya. Nanti uh, Bu Yeni Wahid juga akan membahas banyak hal tentang hal tersebut ya. Jadi dengan His Excellency Kap Jeda Grimpoce dan Ibu Yeni Wahid ya acaranya tanggal 28 Oktober 2021 uh, jam 7 uh, Jakarta. Ya Jakarta itu jam 7 malam ya. Jadi silakan Anda sesuaikan di mana Anda berada. Oke, kemudian yang ketiga itu adalah dari Cetiyadama Manggala lagi mengadakan Puja nah, tahun 2021 di 2565 Buddhis Era. Ada paket Sangga Dana, ya. Jadi hari Minggu 31 Oktober ini Minggu depannya lagi ya, 31 Oktober 2021. Ini ada Dana Jubah, ada Dana Vitamin, ada Dana Pelengkapan, ada Dana Catu Pajaya, ada Dana Acara. Ya, jadi silakan anda bisa memilih dan silakan anda juga bisa transfer ke nomor rekening yang sudah ada di sana silakan di capture saja ya dan acaranya juga akan disiarkan secara live di YouTube di Instagram ini ini disiarkan di mana ya apakah ini hanya informasi ya pastinya di Facebook dengan di YouTube akan disiarkan secara live ya hmm. untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi ke Iran di 087884121810 ya sekali lagi untuk acara Katina Puja dari Cetia Dama Manggala dari tanggal hari Minggu 31 Oktober 2021, disilakan anda bisa memilih ya begitu banyak paket yang bisa anda sesuaikan dengan kemampuan anda. Mari kita banyak berbuat kebajikan ya, apalagi pada zaman Covid ini. Kita berdoa semoga Covid segera selesai ya, jangan ada gelombang baru lagi. Biar kita bisa jalan-jalan ya, Dokter Boy ya. Jadi Robo Frankie bisa ke ke Bangkok makan Tom Yum Kung. Oke, silakan ya anda bisa ikut di informasi 0878 8412 1810. Demikian Dokter Pu, terima kasih. Baik, terima kasih kepada seluruh penonton yang ada di Zoom maupun di YouTube ya atas partisipasi Anda baik yang bertanya maupun yang menyaksikan. Semoga Anda senantiasa bahagia, sehat dan penuh berkah. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Romo Franky Suprianto dari Jepara, Jawa Tengah yang sudah bersama dengan kita seluruh penonton. Terima kasih banyak. Akhirnya dari kami di studio, selamat malam. Namo Buddhaya.